Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada pun cara untuk memunculkan angka 0 di depan angka 1, 2, 3, seterusnya di Microsoft Excel. Caranya sangat mudah ya. Nah, sebagaimana teman-teman tahu, di Excel itu susah teman-teman ya. Jika kita menuliskan angka 0 di depan angka selain 0 misalnya, atau angka 00 tidak bisa ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oh, ada. Tapi dia tidak bisa dua teman-teman, satu saja. Dan kita juga tidak bisa menuliskan angka 0 di depan angka 1 atau 2 ya, seperti ini. Nah, maka angka 0-nya akan hilang. Nah, cara untuk memunculkannya atau menuliskannya itu teman-teman ubah di sini. Nah, kita ubah dulu ya sini, dari general ke teks ya. Nah, ini sudah bisa teman-teman, soalnya satu ya. Nah, kita ubah lagi. Nah, ini seperti ini teman-teman, udah sekali. Atau jika ingin teman-teman cepatnya, bisa menambahkan angka petik, petik 1 ya. Nah, mengetikkan tanda petik, petik 1 bukan petik yang 2, lalu menuliskan 0 di depan 1 seperti ini, lalu enter. Nah, dia akan muncul yang angka 0-nya seperti itu teman-teman. Mudah sekali teman-teman, mudah sekali. Oke. Nah, itulah cara untuk munculkan angka 0 di Excel di depan angka yang lain ya. Semoga tutorial ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jika menurut teman-teman tutorial ini bermanfaat, silakan klik tombol like untuk menyukai tutorial ini. Bagi juga tutorial ini ke teman-teman yang lain yang belum tahu caranya. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe-nya untuk membantu channel ini menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan sampai ketemu pada video selanjutnya.